Tretan Madura TV Sport Madura United menggelar pemusatan latihan atau training center di Bali. Farudin dan kawan-kawan yang berangkat Jumat siang akan langsung ditangani Gomez de Oliveira yang kembali menjadi pelatih menggantikan Milomir Celcija. Pemusatan latihan ini tampaknya sengaja dilakukan pihak klub untuk persiapan tim menghadapi lanjutan kompetisi Liga 1 usai libur kompetisi pasca lebaran kemarin. Pihak manajemen menyadari tantangan kompetisi Liga 1 musim ini lebih berat daripada musim-musim sebelumnya. Apalagi Madura United saat ini masih berada di papan tengah, yakni di posisi 7 klasemen sementara. Persiapan tim yang lebih matang memang mutlak harus dilakukan demi perbaikan performa tim berjuluk Laskarsa Pekrab tersebut. Pada paruh pertama musim 2018 ini, Madura United memang tak segarang dua musim sebelumnya yang selalu nangkring di papan atas atau bahkan memuncaki klasemen. Ketatnya persaingan antar klub Liga 1 mengharuskan Farudin dan kawan-kawan harus segera bangkit dan bersaing di papan atas lagi. Diharapkan dengan pelaksanaan TC di Bali tersebut, para pemain akan lebih fokus mempersiapkan diri bersama coach, komis, dan official tim lainnya. Dari Bangkalan, Husain Al-Katiri, Madura TV, melaporkan.